Tes 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 1 2 3, tes 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 1 2 3. Halo people, what's up guys, balik lagi sama gue Dharma di sini di Kidzare Project. Oke teman-teman, hari ini kita bermain game Pokemon World kembali teman-teman, dan gue udah ngumpulin tiket gacha ya teman-teman ya, cukup banyak. Kita bakal langsung aja coba ngegacha untuk summonnya ya teman-teman. Di sini gue ada Mega Search ya, tadi dapat graduate 9 tiket teman-teman. Kompensasi dari yang kemarin kita nggak dapat apapun ya. Jadi di sini mungkin gue bakal ngebeli 11 biar bisa 20 kali gacha ya. 11 berarti sisa 5 ya. Tadi kan ada 16 teman-teman. Oke. Kita langsung beli aja mumpung Rainbow Diamond gue cukup. Oke ya teman-teman ya, sisa 5. Kita coba aja coba ngegacha 20 kali pull. Semoga mendapatkan sesuatu yang bagus ya teman-teman. Tapi sebelum itu gue bakal coba gacha biasa dulu, dan kita bakal selesaiin dulu Pokemon kita biar nggak penuh teman-teman. Wih, sasaran cukup banyak. Oke, ini juga lumayan. Kita bakal ke Pokemon dulu. Recycle Mikunda. Oke, lanjut aja kita gacha yang biru dulu ya teman-teman ya. Baru abis itu kita bakal gacha Pokemon SP. Oke, semoga dapat sesuatu yang bagus. Apa tuh? Wih, janganlah kayak gitu. Kira notif dari gua ya, teman-teman ya. Oke, kita cek bersama-sama dapat apa aja. Nggak ada yang bagus, kita skip. Nggak ada yang bagus sama sekali benar-benar, teman-teman. Oke, kita akan mega search 20 kali pull, wishlist brief ya, teman-teman ya. Semoga dapat Pokemon yang bagus. Dialga. Dialga sih nggak bagus ya teman-teman. Blaziken, Darkrai, Max, Dialga 4. Dialga gampang dapetinnya naturenya teman-teman. Kalau misalnya si itu aja, si siapa tuh namanya? Si Groudon aja ya teman-teman ya. Oh, biasa aja sih. Semoga dapat Ditto. Pokemon SP. Ditto, Pokemon SP. Gak ada notif, gak ada rainbow-rainbow. Aduh, bapuk banget gacanya. Garchomp, Genesik, Genesik 4. Aduh, ma. Gimana teman-teman? Gimana ya? Kok kecewa sih? Sebenarnya satu Ditto gitu atau SP? Aduh, SP. Gitu ya teman-teman ya. SP gitu ya. Aduh, ma, nggak dapat apa-apa. Aduh. Aduh, kecewa banget asli. Gokil. Ya cek dulu 2860. Ya nanti kita bisa ranking 1 kali. Ambil nanti yang ini ya teman-teman ya. Aduh kecewa banget asli. Kukira bisa dapat 1 aja ya Pokemon SP ya teman-teman ya. Kayak Kyogre gitu loh. Tapi nanti pasti gue bakal dapat Kyogre sih teman-teman. Sebenarnya sih sabarin aja juga, nanti akan dapat sebenarnya. Sebenarnya kita sabar pun nanti akan dapat ya, nggak mungkin nggak dapat. Dan kita fokus ke Pokemon-Pokemon yang penting aja dulu dan nyari tumbalannya dulu sih sebenarnya ya, teman-teman ya. Oke, tuh akhirnya gua aja dapat Zekrom ya. Akhirnya kita dapat Zekrom juga. Terus juga walaupun kita dapat Zekrom pun belum tentu kita mainin gitu loh teman-teman. Kita belum tentu kita build ya. Bintang 3-in aja dulu. Bintang 3-in kita ambil di albumnya biar ada training plus 1 lah. Level 22 teman-teman. Ada Time Island juga. Time Island kita bakal coba ambil kah besok ya. Kita coba Divine Beast Incubator. Kita kasih makan ini dulu. Terus kita kasih makan ini.
Oke ya, level 13 ya teman-teman. Nanti level 30 dia baru netes teman-teman. Lanjut lagi kita ke sini. Waduh, sayangnya nggak dapat apapun coy. Kita ke Lava Island dulu. Ngapain bang ngecek Groudon ya teman-teman? Kita ketik dulu kali aja deh yang login ya. Lava bro. Oh bolu, ada bolu. Lava bro. Biasa. Kita minta tolong dulu ya. Bro, new gift code, trick or treat. Oke, ada gift code terbaru ya. Trick or treat. Oke. Kita coba redeem juga, trick or treat. Ya, tadi gift kodenya ya. Gimana tulisannya sih? Tulisannya gimana sih? Trick or treat. Trick. Trick or treat. Oh, iya. Kita dapat apakah ini, teman-teman? Wah, dikit doang, nggak terlalu bermanfaat sih sebenarnya sih. Nggak terlalu bermanfaat juga sih sebenarnya, teman-teman. Ini nggak ada muncul event-event yang lain apa ya? Event Time Island kayak apa kayak? Lagi muncul event itu kayak health item kayak, teman-teman ya? Padahal kemarin baru muncul event health item sih sebenarnya sih. Nah, ini nggak ada yang ke lava nih. Karena nggak ada orang, kita coba tangkap yang lain dulu ya. Ini pun nggak ada. Kita ke Forest Island dulu. Suicune ya. Kayaknya kita nangkep Suicune aja teman-teman. Kurang 3 lagi bintang 12. Satu bola kah? Nggak jadi satu bola. Elah. Waduh, nggak masuk teman-teman. Wah, ini mah udah benar-benar bisa-bisa nih kalau begini nih. Oke, lagi alot nih teman-teman nih. Ayolah. Halo bro. Akhirnya selama bertahun-tahun dapat juga. Idih, 110 loh. Gokil. 16 bola nih. Hmm.
Nggak dapat fix. Gokil, 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 gokil. Gokil, susah banget dapatnya. Oke. Ini sebenarnya gue masih cukup untuk RD ya teman-teman ya. Nah ini tuh pertanyaannya, apakah gue akan ngegacha lagi atau enggak ya teman-teman? Tapi gue masih penasaran soalnya gue gak dapet Pokemon SP sama sekali teman-teman. Atau Ditto ya. Kita coba gacha aja dulu kali ini ya. Oke, 4 kali lagi Rainbow Diamond gue udah habis. Semoga aja dapat sesuatu yang bagus. Yang SP-SP gitu kek. Aduh, please SP dong. Ditto kek, Ditto, Ditto, Ditto. Keregetan asli. Lucario. Wih, bagus, 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 bagus. Kepake ya, kepake ya teman-teman ya. Bercanda nih GM-nya nih. GM-nya bercanda nih teman-teman nih. Gak dapet apapun loh. 25 kali pull gak dapet apapun loh. Tapi tadi kepake nih si Lucario nih. Gomi ini extreme training TM health item. Nanti dulu ya. Kita cek-cekin dulu. Nanti dulu. Ini udah collectible victory. Kita nyelesain daily dulu yang penting ya teman-teman ya. Kita nyelesain daily dulu. Ini udah terus victory route. Ini bisa di swipe sampai 100 kah? Ah, 4 master ball tuh teman-teman. Nah, langsung aja kita gaskan lah ya. Oke, 4 master ball teman-teman. Kita dapat 4 master ball ya. Terus udah datang ke pajel langsung lah ya teman-teman ya. Pakai 4 master ball pun juga belum tentu dapat itu si Suicune juga. Oke,
Oke, 4 Monster Ball, teman-teman. Langsung dapat 2, nice one. Gitu kek kalau pakai Master Ball juga ya, teman-teman ya. 2 langsung dapat, 2 langsung dapat. Itu enak gitu ya. Kalau misalnya lama dapatnya tuh aduh. Kayaknya bentar lagi bakal level 12 nih. Suikun gue nih. Kita coba cek dulu. Giratina 5556 tapu-tapu ya bisa lah ya. Oke lah, masih sisa 2 Master Ball. Oke, ini kita swap-swap dulu. Nah, berarti dailynya udah kelar lah ya. Kalau ini udah selesai, kelar teman-teman dailynya. Oke. Si Snorlax-nya udah gue reset lagi teman-teman. Biarin lah ya. Ini udah juga. Oke ya, aman. Tahu sesuatu yang bagus kek apa kek. Gak ada gitu teman-teman. Dikasih-kasih yang bagus gitu ya. Keselnya. Ya, udah incaran nih gue nih teman-teman nih. Dia bakal top up lagi nih nanti. Gak bakal bisa soalnya lawan gue Sultan teman-teman. Oke lah ya, kita PVP dulu. Sebenarnya musuh server gue itu nggak terlalu susah sih teman-teman sebenarnya ya. Dengan line up gue yang seperti ini, dengan hyper growdown pun, kalau misalnya auto menang teman-teman. Mungkin kalau manual ya kalah karena dia bakal fokus nge-lock si Groudon gue dulu ya, duluan ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk auto ini susah banget untuk dikalinya sih. Tuh, hilang. Darah masih penuh. Oke, bro, dulu gue ke stun, gak apa-apa.
never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Body slam dua kali. I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong. Always moving on. Feel I don't belong. Tell my thoughts to move along. Push myself to... Suikun gua aja keras banget ya teman-temannya. No, nggak ada damage-nya. Padahal si Mega Garchomp dia attack-nya paling tinggi, teman-teman. Dia pakai Garchomp Unlimited ya. Mewtwo-nya masuk. Kalau Mewtwo nggak ada Rayquaza tuh agak keras ya, agak susah ya, teman-teman. Jadi kalian wajib banget bawa Rayquaza sih kalau misalnya mau mainin Mewtwo, teman-teman. Ya udah, wassalam udah. Enak satu gua aja nggak tembus ya, nggak ada yang mati loh. Ya, enak satu gua aja nggak tembus teman-teman. Oh, gimana ya dia ya? Aduh, padahal punya Mega Snorlax sama Mega Diancie ya teman-teman ya. Kalau Mega Diancie mungkin B aja menurut gua, tapi Mega Snorlax itu kuat teman-teman. Sorry, Mega Snorlax itu biasa aja, tapi Mega Diancie itu kuat ya teman-teman ya. Lizard. Gak bakal pakai imprintable teman-teman. Stun dah tuh. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Die with no regrets. Live with every breath. Had so many dreams. Then you hit your head. Ayo, kuat-kuatan damage, ayo. Jumret, hilang. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah. Moonshot. Oke ya, nggak susah sih ini, udah fix menang teman-teman. Dia tembusin line up satu gua aja nggak bakal tembus ya. Walaupun misalnya ditembus, Mega Garchomp gue masuk teman-teman. Bayangin aja Mega Garchomp gue masuk nih. Terus dia ngasih tambahan energi 2 ke Groudon teman-teman. Gimana mau itu ya, Groudon gue udah one hit kill gitu loh teman-teman. Nih kalian bisa lihat nih. Oh, one hit kill. Ini steal kasih ke Groudon. Ntar one hit kill lagi. Udah dua Pokemon udah pasti hilang ya. Dua turn ini ya. One hit kill lagi. Sakit tapi Kyogre-nya. Akhirnya si Lucario gue datang dengan brief critical normal attack. Nice one. Sakit ya. Nanti kalau misalnya Marshadow gue bintang 10 mungkin atau bintang 11 bakal gue ganti Lucario mungkin teman-teman. Oke lah, mungkin sekian aja dulu untuk konten kali ini. Jangan lupa di like dan di subscribe jika kalian suka sama videonya. Dan see you di next video. Goodbye.